ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Ikhwani, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyifati jalannya sebagai jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Allah menjelaskan bahwa jalannya itu adalah satu-satunya jalan yang lurus. Karena jalan ini banyak. Jalan ini banyak dan Allah katakan jalan pula yang lurus. Yang kedua, setelah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa hanya jalannya saja yang lurus, Allah perintahkan kita untuk mengikuti jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah. Nah, pertanyaan yang muncul dari kita adalah jalan yang lurus itu seperti apa? Allah jelaskan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini namanya tafsirul ayat bil ayat atau tafsirul Quran bil Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ketika Allah jelaskan ini jalanku yang lurus dan ikutilah jalan itu, apa itu jalan yang lurus? Surat Al-Fatihah menjelaskan, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah jalanku. Ini doa ya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ayat berikutnya menjelaskan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah jalan alladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah atau orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam ayat lain, alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah beri nikmat itu adalah alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, satu, para nabi. Nah, jadi jalan yang lurus artinya jalan satu, jalan para nabi. Jalan para nabi itu apa? Jalan para nabi itu adalah tauhid. Karena semua nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan kalimat tauhid. Seluruhnya tanpa terkecuali. Ini ajaran pokok. Adapun nanti syariatnya mungkin bisa berbeda-beda, Pak. Ya. Syariat bisa berbeda-beda. Karena sebagaimana kita ketahui, seluruh nabi dan rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya saja. Kepada kaumnya saja. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin, kafatan lin nasi, seluruh manusia. Sebagai nabi dan rasul terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghapus syariat-syariat terdahulu atau menyempurnakan syariat-syariat terdahulu. Jadi yang pertama tadi jalan yang lurus adalah jalan para nabi, ya. Dan jalan para nabi adalah tauhid. Kita lihat sebelumnya satu ayat dalam surat An-Nahl. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat, dijelaskan makna ayat itu. Dan telah kami utus pada setiap umat semuanya. Rasulan, seorang rasul. Tugasnya apa? Tauhid. Yaitu u'budullah, sembahlah Allah. Yang kedua, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Tauhid, inti tauhid adalah dua. Satu, beribadah kepada Allah, yang kedua menjauhi taghut. Itu inti tauhid, dan ini yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kadzabat samudul mursalin, kaum Samud mendustakan al-mursalin. Samud ini kaumnya Nabi apa? Lain semut ya. Samud. Semua umat setelah Nabi itu semua guru Ta'ala. Ini enggak pada agamanya. Karena kaum. Semua. Maksudnya manusia. Saya belum ada pertanyaan. Setelah Nabi yang katakan tadi kan dapat jalan yang lurus, ya kan? Setelah itu umat manusia semua. Ini yang dikatakan itu umat manusia itu seluruh umat, baik muslim atau muslim. Jadi maksudnya yang dimaksudnya itu artinya kalau nabi harus diluruskan juga oleh Rasulullah, baik kaum Nabi Isa, kaum Nabi Musa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk semua umat. Nah, pertanyaannya semua umat itu umat manusia. Nah, yang ditanyakan apakah muslim dan non muslim itu, Pak? Iya. Jadi dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan kepada kaffatan linnas. Kaffah artinya seluruhnya, seluruh manusia. Basyiran memberi kabar gembira, wa nadhira memberi peringatan.
Nah, seluruh umat manusia artinya semuanya, semua tanpa terkecuali. Ya. Tidak kepada satu bangsa tertentu atau umat tertentu, suku tertentu, kaum tertentu, tetapi seluruhnya. Seluruhnya tanpa terkecuali. Jadi tidak ada satu umat yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dia kafir. Katakanlah umpamanya umat Nasrani yang mengaku sebagai umatnya Nabi Isa, umatnya ya dianggap Tuhan ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, karena mereka tidak beriman, kafir. Ya. Masih ada. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin adalah penegasan bahwa setelah Islam disampaikan, didakwahkan, manusia diajak kepada Islam, kemudian mereka tidak menerima Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku kebenaran Tuhan. Kita tidak boleh memaksa orang-orang di luar kita untuk menganut agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Kewajiban kita hanya menyampaikan, tidak lebih daripada itu. Setelah kita sampaikan, kemudian ternyata mereka tidak menerima, lakum dinukum waliyadin. Beriman kepada kitab-kitab terdahulu merupakan salah satu ciri tanda orang-orang beriman. Allah jelaskan dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Di sini. Dan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu, Muhammad, Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Dan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu. Apa-apa yang diturunkan sebelum Al-Quran. Aurat di antaranya. Tidak sempurna, bahkan dikatakan tidak beriman. Tidak sempurna. Tidak beriman seseorang yang belum mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi kalau rukun iman, salah satu rukun iman, al-iman bil kutubi, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, artinya beriman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya.
termasuk di antaranya Taurat yang itu apa di redaksi yang kita baca itu konsep itu menegaskan ya. Menegaskan ajaran Taurat, menegaskan ajaran Injil, menegaskan ajaran Al-Qur'an. Kita sebagai orang Islam berarti di situ ada ajaran Taurat, ada ajaran Injil yang kita kerjakan itu ya, kan ya. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk ajaran yang bagaimana di sini yang termasuk dalam ajaran sebelum itu tadi artinya ajaran yang dibawa oleh Injil dan Taurat kan? Ya. Ajaran Injil dan Taurat yang harus kita tegakkan adalah ajaran Taurat dan Injil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada satu Nabi Musa dan Nabi Isa. Tidak lain ajaran tauhid, karena seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan tauhid. Coba lihat di surat An-Nisa Pak Ali Imran yang atau Al-Maidah ya. Rentetan ini Pak, ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan maka dia termasuk orang kafir. Itu rentetannya sih. Masih lupa juga nomornya. Nah, kalau juga ya, itu fiksa. Berarti yang dimaksud itu dengan tauhid itu bersama tauhid. Perayaan ya. Detail, umumnya dengan syariahnya. Setahu saya, secara detail Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjelaskan syariat Nabi Isa ataupun syariat Nabi Musa dan syariat-syariat sebelumnya. Oh, ya. Yang detailnya seperti apa, umpamanya masalah sholat, seperti apa sholatnya kita tidak tahu ya, puasa. Allah perintahkan juga puasa kepada umat-umat sebelum itu, tapi secara detail Al-Quran tidak menjelaskan. Ada gak? Sudah ketemu Pak? Al-Ma'idah. 47. Coba tolong Pak, bacakan. Umpamanya wa'anih kum bima anzalallah. Wa'anih kum bima anzalallah, wa'anih kum itu ada ayat lain yang Pak Ansari sebutkan tadi, umpamanya perintah Allah kepada Nabi Isa untuk menegakkan Taurat dan untuk menegakkan Injil. Nah, coba sungguh kami akan menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada betul dan benar. Dan dengan kitab itu para nabi yang bersaksi kepada Allah memberi keputusan atas perkara para nabi. Mungkin juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka yang mengatakan menyampaikan satu kesemua dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada rahasia atau takutlah kepada itu. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat itu dengan harga murah. Dan siapa yang memutuskan dengan apa yang diputuskan Allah, maka mereka telah menetapkan. Kami telah menetapkan dari mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dapat menyimak masa di bawah kemenangan itu menentukan peringatan dengan peringat di dunia ini dan luka-luka pun ada kisosnya balasan yang sama. Dan siapa yang melepaskan hak kisosnya itu maka menjadi penembus dosa baginya. Dan siapa yang memutuskan perkara untuk apa yang diberi Allah maka masih menjadi dan kami teruskan jejak mereka dengan memutus kisah bukan ayam dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan kami menurunkan Injil kepadanya di dalam tempat petunjuk dan cahaya yang menerangkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran dan hendaklah untuk Injil memutuskan perkara yang berkata yang berhubung maklumat kepadanya. Nah, stop dulu Pak, ulangi sedikit lagi. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara apa yang Tuhan Allah di dalamnya. Nah ini, ya perintah. Hendaklah memutuskan wa'anihkum bima anzalallah. Kemudian, dan siapa yang memutuskan perkara apa yang Tuhan Allah, maka mereka itu akan berhasil. Iya. Itu saja. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara buat apa yang dibuat Allah dan yang langsung kau mengikuti keinginan mereka dan meninggalkan kebenaran yang telah didatangkan kepada kamu. Untuk setiap umat yang berkata
kami memberikan aturan dan jalan kami. Dan Allah mengembati niscaya kami jadikannya satu umat saja. Tapi Allah tidak mengunci kami dari karunia yang telah diberikannya kepada kami. Maka dalam bolak-balik kami berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah saja karunia semua kembali. Dan dalam berikannya kepada mereka apa yang jauh kami tersebut tersebut. Ya, jadi jelas ya. Nah, Taurat ya itu yang namanya ajaran Allah yang Injil sudah itu di dalam Al-Qur'an ini. Tetapi kira-kira ada dua kira-kira yang diajarkan dalam Injil dalam Taurat yang tidak yang sudah yang dihapus ya kan yang dihapus oleh Al-Qur'an. Nah pernah saya baca namanya kayak orang Yahudi dari Israel ya, ini untuk bertobat itu dengan cara berdiri. Nah kalau dalam Islam kan tidak dibenarkan untuk dihapus, dihapus. Jadi beberapa ayat yang dibacakan tadi jelas sekali ya. Taurat, Injil, kemudian langsung Al-Qur'an. Berapa namanya? Rentetan seperti itu ya, berturut-turut. Ya. Sebelum kita teruskan ada lagi pertanyaan. Mas Wardi, ada pertanyaan? Okay. Tidak ada. Jadi tadi kadzabat samudul mursalin. Samud kata tadi sudah ketemu belum? Belum sama. Salah ya? Ada beberapa ayat yang serupa dengan ini. Kadzabat Tsamud al-mursalin. Kaum Tsamud, kaum Nabi Saleh, kadzabat mendustakan al-mursalin, para rasul. Allah sebutkan al-mursalin, para rasul, para utusan. Jamak para. Padahal nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud hanya satu, Nabi Saleh saja. Kenapa Allah sebutkan para rasul? Pada saat itu enggak ada nabi lain. Tidak ada nabi lain yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada nabi kepada kaum Tsamud. Kenapa Allah guna? Kenapa Allah katakan mursalin? Mursalin para rasul. Rasul sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya. Yang menjadi tauhid. Iya. Terus kali. Karena ajaran seluruh rasul sama. Jadi ketika kaum Tsamud mendustakan Saleh, samanya dia mendustakan nabi-nabi sebelumnya dan nabi-nabi sesudahnya yang membawa misi yang sama. Ini maksudnya. Ya. Al-Mursalin. Ini ayat, beberapa ayat yang serupa dengan ini ada beberapa dalam Al-Qur'an ya yang menjelaskan. Yang intinya bahwa seluruh nabi dan rasul itu membawa ajaran yang sama. Satu kaum yang mendustakan nabinya, maka dia sama mereka itu mendustakan seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum-kaum yang lain. Jadi yang pertama tadi jalan para nabi. Ya. Yang disebut dengan jalan yang lurus ihdinash shiratal mustaqim. Kemudian yang kedua alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin, jalan para siddiqin. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mantap keimanannya, orang-orang yang membenarkan
membenarkan para nabi dan rasul. Wasyuhada'i, yang ketiga, jalan para syuhada. Ya. Syahid, mereka yang gugur membela ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, was-salihin, nabiyyin was-siddiqin was-syuhada, was-salihin, yang keempat, orang-orang saleh. Orang-orang saleh yaitu orang-orang yang menjaga hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Allah jelaskan itu adalah jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang empat tadi. Nah, kemudian Allah jelaskan sebenarnya dengan penjelasan yang untuk mengikuti yang empat tadi sudah jelas ya. Kemudian Allah jelaskan lagi, memberikan penekanan, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengikuti jalan empat golongan tadi, itu mereka dimurkai dan sesat. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti jalan yang lurus, berarti sesat. Tapi Allah jelaskan lagi. Ya. Jadi lebih spesifik penyebutan, tidak mengikuti jalan orang yang dimurkai dan orang yang besar. Lebih spesifik disebutkan. Nah. Jadi kalau kita kaitkan dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tanda akhir zaman, kita hubungkan dengan ayat ini. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis itu, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, kalian pastikan, Rasulullah memastikan, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan sunan. Jadi sunan itu artinya kebiasaan. Jaga kebiasaan. Ini dikatakan sunan. Jamak, Pak. Jadi sunat itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya sunnah. Cuma saya enggak tahu kenapa ya. Sunan wali songo itu yang sangat kali jaga, sunan bola, sunan apa itu sunan. Ada yang disebutkan sunan Jawa, kenapa mereka disebut sunan? Sunat itu artinya apa? Jamaknya itu sunan. Jamak wali songo. Iya, kalau batasnya senang lah. Iya, kalau ini sunan, ini kan kita matikan yang sunan. Enggak, maksudnya hubungannya apa kira-kira? Apa jadi sampai disebut sunan? Betul, itu maksudnya. Mungkin ada arti. Mungkin ini maksudnya. Pemujiannya yang perintah Allah dan Rasulnya mungkin dikatakan sunan dan sunan tadi. Mungkin. Karena mereka mengikuti sunnah, disebut sunnah. Iya. Jadi melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Rasulnya. Kan sunnah tadi ada. Jamaknya sunnah, bukanlah sunnah tadi kan sunnah. Maaf. Ya baik.
mungkin bisa cerita ada Pak Jimat ada pengetahuan. Kenapa Wali Songo itu disebut sunan? Baik ya, jadi nanti katakan begini Pak. Latat tabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah. Ya, sunnah ini kebiasaan tradisi. Adat istiadat. Man kana qablakum. Orang-orang sebelum kalian. Bagaimana cara mengikutinya? Sejengkal demi sejengkal. Sahasta demi sahasta. Hatta. Walaupun sampai-sampai mereka masuk lubang biawak pun, kalian akan mengikutinya. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Nabi sudah memastikan. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Yahudi, Nasrani. Apa kata Nabi? Faman, siapa lagi? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Inilah yang Allah sebutkan dalam surat. Jadi, makna penegasan itu begini Pak. Artinya, peringatan itu sudah ada. Jadi, Pak, syukuran ya. Ternyata itu haul. Karena tak duduk gitu. Apa kita keluar atau tunggu sampai selesai? Seruan. Ini strategi. Tunggu strateginya. Gimana? Kemarin satu jamaah di masjid Al Sunanul Huda itu gimana Pak? Sunanul Huda. Bagaimana Sunanul Huda itu? Masalah bab salat berjamaah disebutkan mengikuti Sunanul Huda yang masuk Sunanul Huda itu sebenarnya apa? Ya. Sunanul Huda artinya petunjuk. Petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi konteks hadis itu di dalam anas berjamaah. Iya. Salat berjamaah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya terfokus kepada berjamaahnya. Di antaranya salat berjamaah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan ada berarti itu menurut sebuah status hukum pengambilannya kan ada menunjukkan sebuah hati bahwa itu adalah sebuah kebiasaan ada yang menunjukkan selain apa namanya ada juga pernah terbaca 6 kitab pun ada itu kayak apa itu
Sunnah memiliki kata sunnah. Kata-kata sunnah itu memiliki definisi yang banyak. Definisi yang diberikan oleh para ulama sesuai dengan latar belakang yang mereka miliki. Umpamanya begini, ahli hadis dengan ahli fikih mendefinisikan sunnah berbeda. Definisi yang mereka berikan beda. Menurut ahli fikih, para ulama fikih, yang disebut sunnah itu adalah sesuatu yang jika kita kerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ya. Salat sunnah, puasa sunnah, ya, ya kan? Jadi dia masuk dalam status hukum seperti disebutkan tadi. Ada lima, ada wajib, kemudian ada sunnah, makruh, ya, mubah, haram. Salah satu hukum. Nah, sementara ulama hadis mengatakan sunnah itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Semua yang disandarkan kepada Nabi, empat ini hanya sunnah. Nah, bagaimana status hukumnya nanti para ulama fikih menjelaskan. Apakah dia masuk kepada yang disebut wajib atau kepada yang disebut sunnah itu sendiri, ya, atau hanya mubah saja. Makanya mereka membagi perbuatan Nabi itu, Pak, perbuatannya itu menjadi tiga. Pertama disebut sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah ini kebiasaan yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang hidup dalam suatu komunitas tertentu yang memiliki adat istiadat sebagaimana komunitas-komunitas lainnya. Jadi cara makan, cara pakaian ini termasuk sunnah jibiliyah. Atau mungkin kebiasaan Nabi, termasuk selera Nabi. Disebutkan pokoknya Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitab sunnah dan bid'ah. Rasulullah itu senang makan kaki bagian depan, kaki kambing bagian depannya. Kemudian beliau juga senang makan labu. Saya nggak tahu bahasa Arabnya apa, cuma karena saya baca buku terjemahannya, ya. Apakah walau atau labu siam yang putih itu labu gitu ya. Nggak tahu apakah labu. Walongnya banjir, ini penting. Walong Arab atau walong banjir sama kan? Siapa kan walong banjir kan punya lain. Nah, dipilih ya. Ya, jadi para ulama katakan dipilih ya itu. Kalau kita ya kalau kita mengikuti kebiasaan Nabi karena kita cinta kepada beliau, kebiasaan kita mencintai seorang, kemudian orang yang kita cenderung untuk mengikuti kebiasaannya, insyaallah dapat pahala. Cuman yang perlu kita perhatikan, kita tidak boleh memastikan bahwa itu sunnah yang harus dilakukan atau mengharuskan, tidak boleh. Ya. Selama tidak ada perintah. Kemudian yang kedua, sunnah tasyri'iyah. Nah, sunnah tasyri'iyah menyangkut masalah hukum. Itu nanti bisa dia memang wajib, bisa juga tidak wajib. Ya. Kemudian yang ketiga, sunnah khususiyah. Sunnah yang khusus dimiliki Nabi. Tidak boleh ada yang mengikuti. Ya, beristri lebih daripada empat. Itu disebut sunnah khususiyah. Kan dikerjakan Nabi, tapi khususiyah. Khusus bagi Nabi. Tidak boleh ada yang mengikuti. Jadi seperti itu, Pak. Ya, pengertian sunnah. Kembali kepada ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan
jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Para ulama sepakat yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi dan yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Ini penegasan. Setelah Allah sebutkan jalan orang-orang yang diberi nikmat, yang mereka itu adalah satu para nabi, yang kedua para syuhada, as-siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para sholihin, Allah katakan, menegaskan, bukan jalan orang-orang Yahudi dan bukan pula jalan orang Nasrani, yang Nabi katakan kamu pasti akan mengikuti. Ini termasuk dalail nubuwwah. Apa itu Pak dalail nubuwwah? Tanda-tanda kenabian. Ya. Jadi Nabi Muhammad mengatakan itu tanda-tanda akhir zaman seperti itu dan kita lihat. Jadi dengan demikian, kalau kita melihat fenomena akhir zaman ini, kita makin yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang tidak mengucapkan suatu ucapan melainkan ucapan itu adalah wahyu dari Allah SWT. Makanya kita. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Terakhir mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Di luar arus pembicaraan saat kita di surah Luqman itu ada satu ayat. Sering kita dengar apakah itu ada petunjuk dari Rasulullah SAW di sebab salat berjamaah salat Rabbi a'udzubika au Rabbi a'udzubika hamajatish shayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun kata dua ayat termasuk dengan membaca melalui Rabbinas sebelum takbiratul ihram ada memang lasnya kata pengetahuan kami sementara belum ada ikon khusus untuk kita membaca doa itu ya. Yes. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyuhur. Masuk lawan ya. Rabbi nas dibaca sebelum takbir. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan syayatin, setan dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran mereka. Kemudian baca qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baca qul a'udzu birabbin nas. Sebelum takbir, apakah ada tuntunannya? Saya tahu saya tidak ada dalam sifat sholat Nabi bahwa Nabi sebelum takbir membaca doa itu kemudian membaca qul a'udzu birabbin nas. Memang maksudnya baik supaya kita tidak diganggu oleh syaitan selama sholat. Berlindung, minta perlindungan. Tetapi mengamalkan itu meletakkannya kan? Meletakkannya yeah. Meletakkan doa itu sebelum sholat, juga baca ayat. Kalau kita baca di tuntunan apa namanya sifat sholat nanti kita tidak melakukan. Tapi ada tambah lagi saat waktu dulu waktu belajar tasawuf tuh. Ada lipat di rapi itu sebelum itu sana lagi saat hadiri apa saat lupa saat membaca doa. Kalangan tasawuf kan nambah. Apa ada lipat di rapi kemudian ini Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama kita ini maka dia rad tertolak. Ya. Informasi yang sampai kepada ajaran Rasulullah itu ada hadisnya. Hanya hadis itu dibolehkan oleh
tidak termasuk apa namanya riwayat hadis yang kategori dapat dipertanggungjawabkan. Nah artinya di sini memang secara bahasa awalnya bahasanya itu hadisnya itu dari atau palsu. Ada juga yang itu memang kayaknya seperti dua umur banyak para imam-imam besar yang lain lainnya itu pernah baca bukunya kemudian saya Ali kemudian Limba kemudian teman-teman dua umur pasti ada juga yang ada hadisnya hanya saja periwayatnya itu yang sangat bermaksud sekali. Jadi namanya mampu memanggilkan kuat-kuat aja yang melawan. Kita kuatin berdua kita. Kita banyak waktu. Kita banyak waktu. Baik, kita cukupkan dulu ya. Insyaallah kita teruskan lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.